Siapa sih yang tidak kenal dengan Kana Hashimoto? Ya, artis asal Jepang yang satu ini memang menjadi salah satu aktris primadona Jepang yang sukses menarik hati para kaum adam di Jepang maupun di Indonesia. Tak heran jika ada banyak sekali dorama yang dibintangi oleh aktris kawaii yang satu ini karena kepopulerannya yang luar biasa. Aktris kelahiran Fukuoka 3 Februari 1999 tersebut dikabarkan sempat viral di media sosial Jepang pada masa awal-awal karirnya. Ya, benar. Kana Hashimoto merupakan wanita kelahiran tahun 1999 yang berarti umurnya saat ini masih berusia 21 tahun. Wow, muda sekali bukan? Nah, bagi kamu yang ingin mengetahui info menarik tentang Kana Hashimoto, kali ini Mimin akan share 5 fakta menarik tentang idola yang hampir disukai semua kaum adam ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Yang pertama, Kana Hashimoto mengawali karir sebagai talenta cilik. Aktris cantik yang satu ini sebenarnya telah terjun ke dunia entertainment sejak usia yang masih sangat muda. Di masa awal karirnya, Kana Hashimoto bahkan sempat mengisi menjadi bintang iklan di berbagai brand lokal ternama di Jepang. Hingga akhirnya, dia bergabung dengan salah satu grup idol yang bernama Red from DVL. Grup idol tersebut dibentuk tahun 2011 dan diproduseri oleh Active Hakata. Saat bergabung dengan grup idol tersebut, usia Kana Hashimoto masih terbilang sangat muda, yaitu 15 tahun. Wow, muda sekali bukan? Dari sinilah ketenaran nama Kana Hashimoto mulai dikenal publik di berbagai media sosial Jepang karena parasnya yang sangat cantik dan karirnya semakin melebar hingga sekarang. Yang kedua, pernah dijuluki sebagai idol yang hanya ada 1000 tahun sekali. Parasnya yang menggoda memang menjadi salah satu daya tarik aktris belia yang satu ini. Saat mulai berkembang di awal karirnya, Kana Hashimoto pernah sempat viral di kalangan warganet Jepang dan pernah mendapat julukan sebagai idol yang hanya ada 1000 tahun sekali. Yang ketiga, usai grup idolnya dibubarkan, karir Kana Hashimoto semakin melejit. Grup idol Red from DVL menyatakan resmi bubar pada tahun 2017, namun tidak dengan karirnya si aktris cantik Kana Hashimoto ini. Sejak grup idol tersebut bubar, karir Kana Hashimoto di dunia keartisan terbilang semakin melejit. Ia langsung dikontrak oleh brand lokal terkenal Jepang, dan juga karirnya di dalam dunia acting semakin melejit. Yang keempat, pernah membuat kewalahan polisi akibat para fans yang membludak. Kana Hashimoto pernah dijadwalkan hadir dalam sebuah acara di Tokyo College School Festival. Saat itu, berita akan hadirnya Kana Hashimoto tersebar luas kepada para fans hingga membuat banyaknya fans yang membludak di acara tersebut. Panitia sendiri sebenarnya telah menjual tiket secara terbatas, namun para fans Kana Hashimoto di acara tersebut terlihat sangat penuh hingga terjadi kerusuhan dorong-mendorong di antara para fans. Akhirnya, kepolisian mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjamin keselamatan para pengunjung. Hingga akhirnya, panitia terpaksa harus membatalkan kehadiran Kana Hashimoto. Yang kelima, Kana Hashimoto berhasil menyabet berbagai penghargaan bergengsi sebagai aktris pendatang baru. Kepopuleran gadis berusia 21 tahun ini membuat banyak sekali meraih penghargaan bergengsi seperti Nikkei Trendy Awards, Yahoo Japan Search Award, Japan Academy Film Prize yang ke-40, dan masih banyak penghargaan lainnya yang berhasil diraih oleh aktris cantik yang satu ini. Wow, ternyata selain cantik, Kana Hashimoto sangat berbakat ya Minasa, terbukti dengan berbagai penghargaan yang pernah diraihnya. Kalau kamu sendiri, sebenarnya suka nggak sih sama Kana Hashimoto? Jawab di kolom komentar ya Minasa. Bagi kamu yang ingin tahu berbagai berita menarik lain soal dunia artis Jepang, dan juga berbagai informasi menarik soal Jepang, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan ya Minasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.